Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita puji Dia, kita bernyanyi. Kami berterima kasih kepada-Mu Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami boleh mendengarkan firman-Mu lewat renungan ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menolong setiap kami untuk boleh memahami akan firman-Mu. Terpuji Kau Bapa di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan sepanjang hari ini Selasa 13 Juni 2023 yaitu yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Begini firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam bahasa Batak dikatakan holang pangucunan na patut dijolmado na mengonai tuhamu haposan do di Batak nang luason nahamu ucunan do bisian ugumna ibana na parohon pangucunani laos ibana do mapahen hapateana asa tertaun hamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang tidaklah mudah ya untuk menghadapi, menjalani kehidupan ketika kita sedang mengalami masa-masa yang penuh dengan banyak pencobaan. Ada banyak orang yang menjadi jatuh di saat dia menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Dia jatuh ke dalam keputusasaan. Jatuh pada sikap yang mempertanyakan keadilan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Mungkin karena beratnya penderitaan, ada orang yang akan bertanya, kenapa Tuhan Engkau membiarkan semua ini terjadi dalam kehidupan? Kenapa Tuhan sangat tidak adil terhadapku dengan membiarkan aku mengalami semua penderitaan yang terjadi dalam hidupku ini? Saudara-saudara sekalian, memang begitu seringnya orang-orang yang menderita merasakan bahwa kehidupan yang dialaminya adalah sebuah ketidakadilan. Namun ketika kita memahami semua keadaan
sesakit apapun, sesulit apapun di dalam hidup kita ini, kalau kita lihat, pahami itu dari kacamata iman percaya kita, maka sesungguhnya saudara-saudara sekalian, semua pencobaan, semua kesulitan, penderitaan seberat sebesar apapun, itu tidaklah seperti yang kita takutkan, khawatirkan, yang akan membawa kita ke dalam sebuah kehancuran. Namun ketika kita memang mengandalkan pikiran kita, perasaan kita semata untuk memahami apa yang terjadi dalam kesakitan kita, di sana seringkali kita merasakan itu sebuah proses yang akan membawa kita ke dalam kehancuran, kekalahan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan begitu mengenal kita semua, masing-masing. Segala kemampuan, kelemahan, kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Dia tahu betul batas-batas kemampuan kita untuk menanggung beban yang harus kita tanggung. Tuhan tahu betul sampai di mana kesanggupan kita untuk menghadapi semua pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Dia memang pencipta dan pemilik kita. Dia memahami hidup kita lebih dari diri kita sendiri memahami kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, kesakitan, beban berat, persoalan yang begitu mengerikan itu dalam kehidupan kita, sesungguhnya semua itu tidak akan pernah melampaui batas kemampuan kita. Itu pasti sesuai dengan yang apa dikatakan dalam firman Tuhan. Tuhan itu begitu mengasihi kita, saudara-saudara sekalian. Dan tentu Dia tidak akan pernah membohongi kita dengan membiarkan kita menghadapi persoalan-persoalan berat melampaui batas kemampuan kita. Bahkan firman Tuhan hari ini mengingatkan, ketika pencobaan itu datang, penderitaan itu datang, persoalan datang, sebenarnya Dia sudah menyediakan sebuah jalan keluar untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Artinya Tuhan ingin kita menjadi pemenang dalam setiap pergumulan persoalan kita dengan menyediakan jalan keluar tadi. Namun begitu seringnya, saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah semua rasa sakit pencobaan yang kita alami, kita seakan-akan tidak melihat ada jalan keluar, yang ada jalan buntu, yang ada semua pintu jalan tertutup, dan kita merasa sedang berada di dalam keterpurukan, kehancuran, jatuh ke lubang yang begitu dalam. Karena kita merasakan tidak ada jalan keluar sama sekali. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita diingatkan. Mari jangan memandang semuanya dengan pikiran kita, mengandalkan perasaan kita, pengertian kita sendiri sebagai manusia yang memang benar-benar memiliki keterbatasan. Tapi kita diingatkan hari ini, mari kita belajar untuk melihat dan memahami segala sesuatu yang kita anggap berat dan menjadi sebuah pencobaan yang sangat berat dalam hidup kita dengan mata iman, dengan kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus yang sudah mau mati untuk menebus kita. Dia sudah menanggung seluruh penderitaan yang pernah kita rasakan. Di kayu salib Dia sudah memenangkan semua itu. Jadi Tuhan Yesus betul-betul tahu perasaan kita, tahu rasa sakit yang kita rasakan saat ini, kalau saat ini kita tengah menghadapi penderitaan. Dan percayalah, kemenangan itu sudah diberikan sesungguhnya lewat kematiannya di kayu salib. Dan yang Tuhan inginkan saat ini adalah mari kita belajar percaya sehingga kita benar-benar bisa menerima dan merasakan kemenangan
jalan keluar yang sudah disediakan bagi kita dalam setiap persoalan kehidupan kita. Karena itu berhenti untuk terus hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan, mengandalkan kekuatan dan pikiran kita sebagai manusia yang lemah. Tapi kita belajar untuk hidup terus mengandalkan iman percaya kita, pengharapan kita kepada kasih setia Allah. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk firman-Mu yang begitu menghiburkan kami saat ini, supaya kami terus hidup di dalam pengharapan terhadap Engkau. Engkau adalah Allah yang menolong kami dan menyediakan jalan keluar dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi dalam hidup kami ini, supaya kami boleh mendapatkan kemenangan. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk boleh melakukan semua yang Engkau kehendaki lewat firman yang sudah kami dengarkan saat ini. Terpuji Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara sekalian tetap percaya ya, Tuhan selalu sediakan jalan terbaik untuk setiap pergumulan kita. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.